Ini Pak Gubernur melakukan revitalisasi Gedung Pakuan, di mana tempat tinggal beliau sebagai gubernur. Memang Gedung Pakuan tersebut adalah rumah yang bersejarah dengan desain art deco yang sangat indah, mewah dan megah. Sudah bagus menurut saya. Tidak harus dan tidak seharusnya anggaran yang sedemikian besar dianggarkan untuk sekedar memperindah dengan membuat kolam renang atau membangun kolam renang serta melakukan revitalisasi bagian-bagian tertentu di Gedung Pakuan. Yang saya inginkan adalah Pak Gubernur konsisten terhadap apa yang dia selalu dengungkan di setiap kesempatan, bagaimana membangun SDM yang handal, yang maju, sehingga Jawa Barat maju lahir batin. Nah, jadi saya pengen itu ditinjau kembali lah. Adapun sekarang sudah berjalan, ya menurut saya pending saja dulu demi kebaikan Jawa Barat. Arahkan anggaran yang sedemikian besar itu, menurut saya, pandangan saya, ke arah pembangunan manusia. Masih banyak, kalau misalnya sektor pembangunan fisik, masih banyak masyarakat yang hidup di dalam ketidakmampuan. Masih banyak masyarakat yang hidup rumahnya tidak layak huni. Masih banyak kalau bicara olahraga, masih banyak fasilitas olahraga di desa-desa, di perkampungan yang tidak tertata. Intinya saya pengen pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir di masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan Pak Gubernur, bukan seolah-olah dan seakan-akan Pak Gubernur itu mementingkan diri sendiri, Pak Gubernur itu mementingkan istananya sendiri, Pak Gubernur itu mementingkan tidur nyenyaknya sendiri di dalam Gedung Pakuan. Seperti itu. Apakah elok? Apakah indah ketika kehidupan yang jomplang antara kehidupan di Gedung Pakuan dengan kehidupan real yang ada dan dihadapi masyarakat hari ini? Saya lihat itu tidak elok lah dipandang. Dan tidak satu visi dan misi Pak Gubernur sebagai gubernur masyarakat Jawa Barat.